syukuri. Program free market atau pasar percuma kini menjadi trend mendekati serta membantu meringankan beban golongan kurang berkemampuan. Selain pasar percuma, program pemeriksaan kesihatan percuma juga mendapat sambutan penduduk yang memerlukan, khususnya mereka yang tidak mempunyai kenderaan untuk ke klinik atau hospital. Program pasar percuma dan pemeriksaan kesihatan di Rumah Pangsa Jalan Rosmirah, Johor Jaya merupakan kerjasama Yayasan Pasir Gudang, Hospital Pakar KPJ serta beberapa badan bukan kerajaan NGO. Menurut Pengerusi Pusat Daerah Mengundi Johor Jaya Selatan, Ibrahim Ismail, barangan keperluan harian seperti beras, telur dan minyak masak disumbangkan pembekal barang runcit, Yayasan Pasir Gudang, IM Co-op serta kedai-kedai runcit. Kita membantu masyarakat, kan? Jadi bersesuaian dengan kawasan ini, ini kawasan adalah kawasan perumahan, rumah pangsa kos rendah yang rata-ratanya adalah masyarakat-masyarakat yang tidak begitu senang. So justru kita buat di tapak ini. Program turut mendapat sokongan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang turun padang melawat penduduk serta mereka yang memerlukan pemeriksaan kesihatan. Mungkin ini sebagai satu panduan ataupun galakan kepada kawasan lain. Satu, ikhtiar masyarakat, kesanggupan masyarakat untuk memainkan peranan menyumbang daripada sibuk cakap, oh kos hidup tinggi tanpa buat apa-apa. Hampir 400 penduduk disasarkan mendapat manfaat dalam program tersebut. Ramai orang tempat ini donation lah, makanan apa-apa pun naik susah. Terima kasih lah. Sini ada hati suka lah. Memudahkan juga, tapi bukan dari segi ni, dari segi semua lagi bagus. Bukan untuk makanan aja kita orang turun, untuk kesihatan. Lagi. Rasanya bolehlah. Ha, bolehlah ringankan sikit beban. Ni, beban dapur, telur. Pada program itu, seramai 40 kaki tangan termasuk 60 orang doktor pakar Hospital Pakar KPJ turut terlibat memberikan pemeriksaan kesihatan percuma. Ke arah menjadi sebuah negeri kuasa ekonomi serantau, masalah kos sara hidup tetap menjadi keutamaan Kerajaan Negeri Johor dalam mengurangkan beban keuangan, khususnya golongan berpendapatan rendah B40. Pelbagai inisiatif dilakukan antaranya Kedai Harga Patut Muafakat Johor, IM Co-op, Bas Percuma Muafakat Johor serta Bantuan Pendidikan dan Keusahawanan. Bagi membangunkan keupayaan wanita, bantuan peralatan lebih 270 golongan ibu tunggal dan berpendapatan rendah turut menerima bantuan peralatan menerusi program menjana pendapatan. Selain itu, lebih 12,000 pelajar miskin menerima bantuan makanan sihat sekolah rendah. Pemberian air percuma kepada 5,000 keluarga E. Kasih turut diberikan selain Karnival Jualan Mega Muafakat Johor yang diadakan setiap tahun dengan harga potongan lebih 50% setiap barangan. Dan saya salah satu sebagai usahawan, saya rasa bersyukurlah Johor banyak bagi kami peluang untuk jadi lebih baik dan peluang-peluang dan bantuan yang diberi sangat baik. Rumah apa? RMMJ kan. Nah, sekarang ni Kerajaan Johor banyak bantulah dari segi macam-macam fasiliti yang ada, macam bas muafakat Johor, Wi-Fi, macam event-event ni pun sebenarnya ada benefit dia lah sebenarnya. Penyediaan rumah berkualiti dan mampu milik kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana juga antara keutamaan Kerajaan Negeri dalam menangani kos sara hidup. Bantuan baucer sebanyak RM1,000 juga diberikan kepada pemilik yang menerima rumah mampu milik Johor, RMMJ. Jangka 60,000 rumah mampu milik Johor akan dibangunkan menjelang 2020. Setakat ini, lebih 11,000 RMMJ siap sepenuhnya di seluruh negeri. Program Tiga Serumpun yang memasuki tahun ke-11 membuktikan keeratan antara tiga stesen radio dari Malaysia, Brunei dan Indonesia. Program yang berlangsung selama 5 hari itu bukan sahaja melibatkan pertukaran idea tetapi juga memberi pendekatan budaya ketiga-tiga negara secara meluas. Program kali ini menyaksikan RTM Johor sebagai tuan rumah dengan kerjasama RTM Melaka dan Negeri Sembilan serta pelibatan delegasi daripada Radio Television Brunei, RTB dan Radio Republik Indonesia, RRI.
kerjasama yang kita pupukkan selama ini amat-amat lah yang sangat berhasil dari segi hubungan antara tiga stesen yang begitu akrab di kalangan negara ASEAN. Dan sambutan yang diberikan oleh pihak Johor sendiri amatlah di luar dugaan. Ikatan silaturahim antara tiga buah negara iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei semakin erat, ya. Di mana kami semakin mengenali dari segi budaya masing-masing dan juga khususnya masakan-masakan tradisi Johor yang memang pertama kali. Iya. Jadi program Tiga Serumpun ini merupakan program yang sangat bermanfaat untuk Nusantara. Antara program disusun adalah rakaman drama radio yang bertajuk Ceritera Cinta dan Cintaku Tertinggal di Malaysia yang turut disiarkan secara langsung di laman Facebook Program Budaya Tiga Serumpun RTM RTB RRI. Selain itu, program berbalas pantun antara tiga delegasi itu juga diadakan di Sekolah Seni Malaysia, Johor, sekaligus menarik minat pelajar mendalami budaya tersebut. Delegasi juga dibawa ke Kampung Sungai Melayu bagi mendekati masyarakat serta memperkenalkan keunikan kampung itu yang cukup popular dengan ternakan kupang dan kelazatan makanan laut. Secara tidak langsung dapat mempromosi kawasan pelancongan di negeri ini. Sekian paparan dari Johor, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk banyak lagi laporan lain N5.